Pemirsa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga ke-23 tahun 2023 untuk dua cabang olahraga yakni sepeda dan balap sepeda motor. Pada hari ini, Kamis 13 Juli 2023, kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jambi digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk lomba balap sepeda yang dilaksanakan di Gor Paduka Berhala. Pembukaan lomba balap sepeda Pekan Olahraga ke-23 ini dibuka langsung oleh Ketua KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan. Hadir Ketua ISI Jambi AKBP Ali Sadikin, Kapolres Tanjung Jabung Timur diwakili Wakapolres, Kompol Godma Uliate Sitompul, Ketua KONI Tanjung Jabung Timur, serta para ofisial atlet dan tamu undangan lainnya. Lomba balap sepeda Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 diikuti sekabupaten kota seprovinsi Jambi. Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia Tanjung Jabung Timur mengirimkan 6 atletnya dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 ini. AKBP Ali Sadikin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kegiatan lomba balap sepeda ini dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini. Ada 8 kelas yang dipertandingkan dalam kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23. Dalam kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Ketua KONI Provinsi Jambi untuk pelaksanaan PORPROP ini ada peningkatan dari peserta dari kabupaten kota. Pada saat kita melaksanakan kejurprop yang lalu, keterwakilan kabupaten kota ini dari 11 itu ada 7. Namun untuk pelaksanaan PORPROP ini cuma minus 1. Budi Setiawan, Ketua KONI Jambi mengatakan selamat bertanding, jaga sportivitas. Ia berharap nantinya atlet sepeda Jambi bisa mewakili Provinsi Jambi untuk mengikuti PON Sumut Aceh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah madualah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jambi cabang olahraga ISI. Sama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jambi cabang olahraga ISI resmi kita mulai. Terima kasih. Terlihat Ketua KONI Provinsi Jambi bersama Wakapolres Tanjung Jabung Timur melepas atlet balap sepeda pertanda pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 dimulai. Kontributor BTV, Nila Nasution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.